Ah, akhirnya saya berhasil ke tempat di mana Bang Ilo, Mbak Rahayu, tentu sekarang berada. Dan tapi karena kehabisan tenaga, saya tidak bisa menggapai mereka, menemukan diri mereka. Tapi saya sudah memberi pesan ke mereka. Dan tidak lama mungkin mereka akan datang ke sini, ke koordinat ini, guys. Ya, setelah itu kita akan mencari keberadaan monster yang akan bangkit itu, monster atau apa ya? Ya, tapi sebenarnya tidak tahu juga ya, bagian itu monster atau apa. Kita lihat ntar. Nah, sekarang saya akan berlatih dulu dengan kekuatan-kekuatan baru. Oke guys, balik lagi main Clash Pro Player Indonesia. Eh, makasih udah nonton. Eh, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Eh, mantap, mantap. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, juga like video ini. Terima kasih banyak guys. Ayo, ayo Miss Pagu, ayo. Siap. Yang pertama adalah ini monsternya. Ini kalian pasti tahu ini apa ya. Tapi jadi tadi roleplay ini kita kita nyebutnya lain. Tapi kalian pasti tahu ini apa. Tengkorak ungu, guys. Tengkorak ungu. Sekarang pilih apa lagi ya? Jurus-jurus saya. Ini sekarang berarti itu monster-monster baru, guys. Nah, ini ntar deh harus ganti person. Ganti sekarang deh. Hey, ganti ke ini third person. Wih, mantap ini. Ada apa ini? Mbak Relit, sepertinya Tante Magu memanggil. Iya Bang Ilo. Tante Magu memanggil. Pasti dia butuh bantuan kita. Baiklah, saya akan mensamen naga raksasa untuk mengantarkan ke dia.
Ah, baiklah. Sedikit lagi. Eh? Belum. Belum. Naganya belum cukup. Tunggu, masih cooldown, Bang Ilo. Tunggu, Bang Ilo. Masih cooldown. Baiklah. Sekarang. Harus nunggu gerakan jurusnya. Ntar ya. Ah, sedikit lagi. Kita akan sampai sana. Ya, baik. Saya akan bangunkan Tante Scar dulu, ya. Siap. Sedikit lagi ini. Baiklah, baiklah. Mungkin tambahkan yang lain. Nah, sudah siap. Ya, Bang, ya. Tante Marilit. Ayo, kita ke tempat Tante Magu. Ini partisipasi darurat ini.